Cilandak. Gue soalnya mau libur ntar. Oh, apa aku tempat kamu aja. Ini pulang deh, aku masuk tempat kamu. Di parkiran di biasa. Oke. Okay. Sini, ini di mana nih, Cis? Apa ini? Sekarang tambah mesra aja nih berdua katanya. Sama aja, biasa aja ya. Katanya baca BBN. Nonton vlog kita. Nonton vlog kita. Iya. Baca BBN. Kayaknya ada project baru kan? Ada project baru ini. Ada. Lagu gue besok keluar. Betul. Dia kamu nyanyiin dong lagu baru kamu. Coba dikit. Dikit. Aku tahu lagu terakhir dia. Jangan kau pikir ku bahagia dengan rasa ini. Gak bahagia. Aku pun hancur melihatmu menangis dong. Tapi proyekan baru ke depan ada beberapa, ada program bareng insya Allah. Kedepannya juga kan aku lagi nulis BBN, banyak yang bantu, itu juga proyek besar juga bareng orang-orang sekitar. Amin, ya Allah. Ya tulis buku nikah ini, ada ini nggak, ada nama Haris juga? Apa? Waktu yang tulis buku nikah itu ada nama Haris nggak? Nama Haris hanya yang sudah baca yang tahu. Makanya baca, Pak. Nah, tapi ini yang nonton YouTube udah tahu semua. Emang iya? Iya kan nonton YouTube. Nonton YouTube kan baca BBN. Emang BBN ada aku? Kok aku nggak tahu ya? Rahasia lah, jangan spoiler karya ya, Bang. Okay. Ini kan sering jalan bareng berdua nih, ketemu apa dalam program gitu kan? Kerja. Oh, tapi ada ini nggak sih? Apa? Mungkin apa? Karena kedekatan jadi semakin suka. Gimana? Ya gimana? Kita menjalani aja kan ya? Ngalir aja. Ikutin aja kayak sungai yang mengalir. Iya. Ikutin aja harusnya bakal kemana? Iya. Cis, tapi Ayah sama Ibu udah minta Haris katanya sering datang. Kata siapa tuh? Ayah, enggak. Iya, tahu-tahuan nih. Aku kaget. Iya, makanya. Tapi benar ya? Apanya yang benar? Hah? Apanya yang tadi? Ngalir aja, ngalir. Tapi orang tua aku tahu kalau aku berteman sama siapapun. Panas ya, Bu. Kamu tahu proyek barunya apa tadi? Yang mana tuh? Proyek barunya insya Allah kedepannya, yang tadi aku bilang ada program barengan insya Allah, terus kedepannya insya Allah ada film bareng juga, karena insya Allah BBN mau difilmin. Aku main? Insya Allah. Wah! Insya Allah. Kan casting. Ada casting. Ntar yang nonton YouTube juga kalau mau ikut main film bareng kita-kita, bisa casting. Cis, ceritain dong kakak kamu dong, Oki dong. Kenapa tuh? Gimana nih sekarang? Pokoknya sekarang udah membaik, alhamdulillah. Bayinya juga udah membaik, mudah-mudahan. Udah nengokin sana? Belum, karena dikabarkan di rumah sakitnya harus benar-benar yang sehat. Dan dari kemarin juga Rikisnya kurang sehat, takutnya terkontaminasi. Karena apa sih anaknya itu? Aku nggak berani ngomong, biar Uma Oki aja yang ngomong. Kasih ya. Itu lagu Riz, itu buat siapa Riz? Buat Riz, buat siapa nih ciptanya? Lagu ini... Karya apa emang curhat? Karya, itu emang dari labelnya sendiri, ya. Mereka yang nyiptain, mereka menurut mereka kalau gue cocok untuk lagu nyanyi lagu ini. Dan ya alhamdulillah lagunya udah kelar dan besok bakal rilis lagunya. Jadi gini, kalau misalnya kita berkarya tapi orang-orang nanggepnya itu serius dan beneran, tandanya karya kita berhasil. Tapi aku yakin ya, gue yakin lagu ini banyak banget orang-orang yang ngalamin sih. Iya. Banyak banget. Jadi itu tergantung lu ngangin lirik lagu lu itu atau gimana? Ada sebenarnya termasuk gue sendiri, gue pernah ngerasain di lagu ini, yang ada di lirik lagu ini. Aku juga pernah ngerasain, sama. Cis, di akhirnya di persatuan bertiga nih, jadi banyak pekerjaan juga. Nah, mungkin hikmahnya buat Cis gimana sih jadi banyak pekerjaan gitu bertiga? Hikmahnya dijalanin aja, bersyukur, karena kan rezeki dari Allah kan, gak mungkin Allah udah ngasih rezeki tapi tolak, sombong banget kalau tolak rezeki dari Allah. Jadi jalanin aja, ngalir, yang penting kita sama-sama happy, tidak perlu kita sama lain, ngalir aja. Yang penting semuanya itu masih positif. Dan alhamdulillahnya tuh ya, pendukung dan fans di luar sana tuh amat sangat mendukung gitu kita berdua. Iya, dan emang ya udah, kita yang penting semuanya nggak ada gimana-gimana, kita ya, semua aman-aman aja, kita semua berteman baik. Jadi semuanya insya Allah bakal. Nah, iya. Cara kalian menjaga itu gimana sih? Maksudnya jangan sampai yang lain di sana berpikirnya kalian gimana gitu. Gimana? Cara gimana maksudnya? Komunikasi terus kali. Iya, komunikasi. Kalau misalnya ada masalah apa, ada yang nggak suka apa, diomongin. Iya, omongin. Ya, jangan gini. Karena kan emang kita sebagai apa ya?
bersahabat, kita berhubungan baik sama orang itu kita harus juga saling kasih masukan. Kita harus jaga komunikasi. Karena kalau misal itu semua nggak ada, komunikasi nggak ada, yang bakal bisa jadi. Karena yang paling penting itu komunikasi. Yeah. Jadi jangan cuma karena dia udah temenan sama gue, jadi nggak usah komunikasi, nggak apa-apa enggak. Karena yang penting itu komunikasi harus jadi. Kalau cara nyampaikan ke fans gimana sih kan? Jadi fans kan berpikirnya kalau wah Ricis sama Haris juga sama Reza jadi gini, juga. Jadi orang-orang gitu. Akan berspekulasi dan memberi penilaian apapun, mau itu benar, mau itu enggak, mau itu mereka anggapnya oh gue paling benar, itu terserah mereka. Karena yang paling tahu tuh kita, yang ngejalanin kita bertiga, yang paling paham kita bertiga. Jadi kadang kalau baca komen tuh suka yang lucu gitu kok. Kok bisa ya mereka ngomong gini, padahal aslinya kita gini ya gitu. Jadi ngalir aja, jadi apapun yang mereka katakan kita mencoba terima. Malah kemarin sempat rame kan di TikTok itu kan, akunya berminggu-minggu tuh sempat rame. Jadi aku yang ya udahlah, kok juga semua orang tuh bebas berpendapat. Jadi mau mereka ngomong apa aja ya udah ngalir aja. Pokoknya tugas kita di sini adalah membahagiakan orang-orang. Kalau nggak bisa membahagiakan setidaknya jangan nyakitin dari lu. Oke. Makasih ya semuanya. Terima kasih. Selamat siang.